Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mustafid HDM. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin. Kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial, yaitu bagaimana cara mengetahui isi chat yang sudah dihapus di WhatsApp sebelum kita membacanya. Contohnya seperti ini ya, di sini pada jam 12.14 chat ini, pesan ini telah dihapus, pesan ini telah dihapus. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus mendownload aplikasi di Play Store, yaitu nama aplikasinya Direct Chat. Yang paling atas warna merah di dekat samping Tokopedia. Oke, itu nama aplikasinya Direct Chat. Setelah kalian download, kalian install. Setelah kalian install, kalian buka aplikasinya. Nah, setelah berubah seperti ini, nah di sini kan ada kayak bulat-bulat. Nah, bulat-bulat nih aplikasi Direct Chat-nya. Oke, di sini kita bisa baca chat yang dia kirim. Oke, yang dia kirim tadi itu. Nah, di sini kan tadi dia kirim jam 12.14, bunyi chat-nya lagi di mana, Fit? Lagi sama siapa? Masih sakit? Udah mendingan? Pesan ini telah dihapus, dia bilang. Nah, inilah pesan-pesan yang dia hapus tadi. Oke, sekian tutorial singkat dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat ke depannya bagi kalian semua. Share tutorial ini jika bermanfaat ke teman Anda, ke pacar Anda, ke sahabat-sahabat Anda, atau ke semua orang yang dekat Anda. Oke, see you next time. Bye.